29 Desember, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan akan meletakkan batu pertama masjid terapung di Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Masjid ini akan diberi nama Al-Jabar dan nantinya akan menjadi salah satu masjid unik di Jawa Barat karena seakan-akan menjadi masjid terapung di atas danau buatan. Fasilitas pendukung yang dimiliki masjid ini pun super lengkap, termasuk di antaranya tempat menginap untuk latihan, perpustakaan, gedung serbaguna, serta museum Nabi Muhammad SAW dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan Jawa Barat. Konsep yang diusung masjid ini yakni ilmu matematika atau aljabar yang sesuai dengan lokasi didirikannya di Provinsi Jawa Barat. Komplek masjid dan danau terapung ini dibangun di atas lahan seluas 21 hektar. Dari luas tersebut, 10 hektar lahan danau yang memiliki kedalaman 3 meter untuk menampung air yang telah disetujui oleh BBWS dan pemerintah pusat. Sedangkan seluas 11 hektar untuk masjid dan segala kelengkapannya. Bagian lantai atas masjid akan digunakan sebagai tempat beribadah, sedangkan lantai dasar untuk berbagai keperluan umat. Masjid ini dirancang berukuran 99 x 99 meter, dua lantai dengan kapasitas 30-50 ribu jamaah. Pembangunan masjid ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan umat muslim.
bangunan tersebut sedang dalam tahap penggalian lahan untuk danau buatan yang dilaksanakan oleh PT Hidup Indah Perkasa Jakarta. Sedangkan untuk pembangunan masjid dilaksanakan oleh PT Wika. Dengan mengerahkan berbagai alat berat dan kendaraan angkut segala kebutuhan pembuatan danau atau embung tersebut, yang diperkirakan sudah mencapai 33% untuk proyek pembangunan ini, diperkirakan selesai akhir tahun 2018. Tim Sanami Media, Bandung.